Saya itu udah dua kali live, dua kali pengeksploran biasa. Sosok itu udah ketangkep, tapi dia tuh gak ada kapok-kapoknya. Saya itu eksplor kemana, dia yang nongol terus. Jadi terpaksa ya, sini tuh saya akan menuntaskan sosok ini. Kalau sampai dia itu macam-macam, langsung saya penggal ya, bodo amat ya. Langsung saja, Isam yang ratu puluh yoksu. Lukung lakar so ingkang bumi lut mirut kaceluk ingkang medoning Dewi Sirokabe ingkang kentruwo pocong lurit benaspati kulator kang belas orang tim monggo. Astagfirullahaladzim saya tuh merasakan ya, dia tuh masih di sini. Saya pas masuk ke hutan ini udah merasakan dia. Dia tuh gak ada kapok-kapoknya ya, gak tahu juga dia. Silakan. Saya tahu jenengan tuh di sini. Monggo. Aduh, melentong. Ya, kameranya melentong. Jadi ngampun ya, kalau pergerakannya tuh nggak nyaman karena tripod saya tuh kurang bagus ya. Lu bisa beli baca. Monggo. Ya hodam pora. Ya holmur. Ya Richard Elgoy. Monggo. Wujud. Saya tahu energi jenengan tuh ada di sini. Yang jenengan tuh gentle, berani. Monggo wujud depan saya. Jangan sembunyi-sembunyi. Esang yang ratu ingkang puluh yokso. Lukung lakarso ingkang bumi. Lut-lut kaceluk ingkang wedoning Dewi Sirokabe. Ingkang kentruwo pocong lurip panas pati kulo atura kedut sesungguhnya. Monggo. Astagfirullah. Nah, kok kalian lihat nggak? Kalian lihat nggak? Tuh, dia wujud lagi, kenal lagi dia. Ini adalah momen dimana kesabaran saya itu udah habis ya dengan sosok ini. Kalian mau percaya atau tidak, bodo amat. Channel official tujuannya tetap satu, asli atau bukan, tetap untuk hiburannya. Saya tidak pernah memaksakan siapapun untuk percaya. Karena saya channel official itu ingin selalu menghibur penontonnya. Tuh kalian lihat nggak tangannya tuh? Tangannya gerak dia. Tuh. Lihat nggak? Ini saya zoom ya. Tadi saya alat unboxing juga sosok ini. Ketakutan dia. Lihat nggak tangannya tuh? Bodo amat. Orang urus ya. Amsyong kan. Saya tuh bingung nih, saya taruhnya di mana ya enaknya handphone saya. Saya mau penggal sosok ini. Aduh, gimana ya? Saya nggak ada tempat buat itu. Saya mau unboxing dulu buat kalian. Kalian nggak percaya, dia tuh masih menyatu dengan lehernya. Saya tunjukin buat kalian semua ya. Dia udah gak bakalan kabur. Udah kena. Saya udah tahu kelemahan dia. Gak bakal dia kabur. I'm sure. Mana tadi ya? Lilin, korek saya. Nih, buat kalian semua. Buat kalian ya, nanti kalau pas nyikat sosok ini, kalian yang takut merem aja ya. Saya bakalan nanti bakalan sikat sosok ini. Kira amsyong. No. Kelihatan enggak? Kalian lihat enggak? No. Aduh, mau mati. Yo, serem nemen ini. Yakin serem nemen. Oh, tangannya tuh.
tangannya gerak dia masih. Nih, kalau kalian percaya ya, ini masih digerak, coba. Gerak, dia masih gerak tuh. Tangannya gerak dia. Tangannya gerak dia. Oh. Nih, ini bukan patung ya, bukan istilahnya boneka, bukan. Tangannya gerak, lihat tuh. Perhatiin ya. Saya itu sudah peringatkan jenengan. Saya sudah meringatkan jenengan. Tapi jenengan itu gak ada kapok-kapoknya. Masih wujud tempat ini. Saya itu gak mau toleransi lagi kalian jenengan. Sirno ribu ya. Pasien banget ya demitnya. Bener loh, dia udah mau amsyong dia. Nah, saya mau setai. Saya cari tempat setaian dulu. Allah. Astagfirullahaladzim. Ini saya susah banget. Tripod saya terlalu kecil. Masih kelihatan enggak demit? Masih ada ya? No. Masih ada kan? Nah. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Masih ada tuh, gerak-gerak. Tuh. Dia ngumpet, dia ketakutan tuh. Amsyong dia. Saya bakalan penggal karena dia tuh udah macam-macam masih channel official. Sosok yang lemah utama masih channel official. Amsyong. Saya bikin amsyong dia. Masih ada kan tuh tangannya gerak. Kepalanya juga tuh. Itu masih kodak kepalanya ya. Tuh di mana kepalanya ya. Dia tuh ketakutan. Udah amsyong dia. Nanti dulu ya, saya siapin slayer saya dulu. Karena saya itu kameranya enggak ada tripod tingginya. Tripod saya itu kecil, jadi enggak nyaman banget. Saya babat, saya amsyong. Saya semua aja kali ya. Kalau sum kurang enak ya. Saya atur kamera dulu. Masih gerak dia. Tuh, tangannya gerak dia. Udah kena kunci tegal ya. Sok apapun kalau udah kena kunci tegal, amsyong. Apapun yang istilahnya sudah kuat, kalian merem aja ya. Apa cukup aja. Lemes banget loh, berat banget palanya, malas gua ngangkatnya lah. Astagfirullahaladzim. Ya, masih ada dia, masih ada tuh. Sampai kapan demit ini
Amsyong. Tuh polanya. Saya itu takutnya nggak dapat iklan ya, sayang. Jadi kayak waktu itu saya istilahnya kalau terlalu dekat, tuh udah jelas banget ya. Jelas banget ya. Tuh polanya lepas. Saya takutnya apa namanya sih ya, konten menyeramkan itu ya, karena kepalanya lepas tuh, udah lepas dia, cuman badannya masih itu, masih gerak, lepas udah, berat, gua tadi angkat aja berat, makanya saya tadi, aduh berat banget, males, banyakan dosa kali demi ini, kepalanya lepas itu udah, kalau gua tunjukin itunya takutnya dolar kuning ya, sayang banget. Jadi saya juga butuh akomodasi ya. Tuh, kepalanya ya, yang penting udah jelas ya. Kelihatan banget kepalanya udah lepas. Tuh. Tuh saya zoom ya. Udah amsyong ya. Jenengan. Saya udah peringatkan berkali-kali kalian jenengan. Tapi jenengan itu gak ada kapoknya. Kalau jenengan itu manut sama secelong wisya togi suryo wicho yosal, Anda gak apalan seperti ini ya. Saya tahu jenengan itu masih bisa hidup kembali, tapi setidaknya saya masih toleransi lagi nih. Sekali lagi jenengan itu muncul di sini, saya bakar palan jenengan. Saya masih toleransi kalian jenengan ya. Perhatiin deh, perhatiin, dia masih ada. Tuh badannya dia masih hidup. Masih hidup, tangannya aja gerak tuh. Dia masih gerak dia. Gokil kan? Gokil kan? Berbahaya ini. Tapi saya yakin dia tuh udah manut ya. Jenengan itu kalau manut masih jelong ya. Selamat turip. Saya nggak mau dekat-dekat, takutnya iklannya hilang maya no. Ya. Udah capek-capek malam-malam ya. Udah malam-malam udah explore nggak dapat iklannya, sayang. Oh, nyungnya butuh mangan ya, pecah. Tentu like-nya oh, sama share sama subscribe ya. Biasa celong official tuh seneng. Tuh, demi kalian semua. Saya penggal. Demi teh. Antep belum mendase gue embuh. Mangannya apa gitu demi teh ya. Tuh badannya masih hidup cuman kepalanya udah amsyong. Lah biarin aja lah ya, udahlah, ini saya masih toleransi kalian jenengan. Kalau sekali lagi saya bakar palan jenengan ya, ini sebagai pelajaran buat jenengan. Saya itu nggak pernah main-main apa yang saya ucapkan A A B B ya. Kalau kalian masih kayak gitu terus mengganggu manungso, wujud dengan apa manungso, apalagi orang yang pernah jantungan lihat jenengan kayak gini ya, pingsan oh, apa ora sejen alam langsung ya, kasihan oh. Oh, nak pecah si rahe we, temenan ya. Si manut sama si celovis ya. Udahlah, biarin aja. Capek banget saya. Udah, dia udah amsyong. Udah amsyong. Masih ada tenang dia. Amsyong udah. Tuh, kepalanya dia masih ada. Tuh, mana amsyong dia udah. Saya muntah bener loh. Oke, seperti biasa Sejenak Official itu akan membacakan doa buat seluruh penonton Sejenak Official dimanapun kalian berada. Yang sakit cepat disembuhkan, yang belum punya jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya. Amin. Nih, saya tuh bakalan bacain kepalanya. Pasti dia hilang nanti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliku wal khatim
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatin lima uliku wal-khatim lima sabakuna siril ibil haqqi wal-hadi lima sabakuna siril بالحق والهادي إلى شراطك المستقيم إلى شراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره wa mikudari al-adhim astaghfirullahaladzim. Bener kan hilangan udah hamsyong, hilang udah dia. Allah, biarinlah, bodo amatnya, yang penting dia tuh hamsyong udah ya. Oke lah, semoga penonton secara official dimanapun berada selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, yang sakit cepat disembuhkan, yang belum punya jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin ya rabbal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong cuk, ojo nganti ilang. Cuk. Wong Tegal, laka-laka. Bye bye. So